Ya pemirsa, dalam perayaan Hari Bayangkara ke-78, Polri tidak henti-hentinya menyelenggarakan kegiatan olahraga, pertandingan olahraga, yang dimana kemarin sudah dibuka acara judo, kemudian juga ada dari terjun payung, dan hari ini Polri kembali menyelenggarakan acara olahraga yaitu pertandingan Bowling Cup 2024, yang dimana pada acara ini melibatkan para jurnalis Trunojoyo, kemudian ada dari personel Divisi Humas Polri, dan para pejabat utama Divisi Humas Polri juga ikut hadir dan memeriahkan acara pertandingan Bowling Cup 2024 ini. Dan adapun para pejabat utama Divisi Humas Polri yang ikut memeriahkan acara ini tadi ada dari Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, kemudian juga ada dari Karo Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Gatot Repli Handoko, dan dari Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol RD Adri Mulan Chaniago. Dan kegiatan ini berlangsung dengan sangat seru dan meriah pemirsa, yang di mana tadi ada sebanyak 35 jurnalis Trunojoyo dan juga ada dari 25 personel Divisi Humas Polri yang ikut bermain dan bertanding pada pertandingan Bowling Cup 2024 ini. Dan pertandingan ini tadi diawali dan dibuka oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, dengan ditandai pelemparan bola bowling ke arena bowling pemirsa. Dan pada kesempatan ini jurnalis Trunojoyo memberikan kejutan begitu dengan memberikan kue ulang tahun kepada para pejabat utama Divisi Humas Polri tersebut dengan lilin berangka 78. Hal itu sebagai rasa ucapan dan juga hadiah dari jurnalis Trunojoyo kepada para Polri yang berulang tahun ke-78. Dan kemudian setelah itu para jurnalis dan juga anggota Polri lainnya turut bermain bowling bersama, dan para pejabat utama Polri Divisi Humas pun turut berbaur dan juga bersenang-senang bersama. Dan pertandingan ini diadakan bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara Polri dan juga jurnalis agar tetap bisa terjalin kedekatan dan memperkuat kebersamaan. Dan juga para jurnalis yang hadir ikut terima kasih dan mengapresiasi dengan sinergitas Polri dan jurnalis terjalin dengan baik dengan adanya acara ini. Dari Jakarta, Icha Tanasya, Mural Almas, Polri TV.